Jangan. Jadi pertama tujuannya adalah mempererat tali silaturahmi antar warga. Kemudian kedua adalah mencapai 3.500 langkah kaki setiap hari. Itu standar kesehatan. Ketiga adalah memungut sampah di sepanjang jalan, sampah non-organik, yakni untuk menjaga kebersihan kita. Ini menjadi tujuan utama, ya tiga itu, ya tujuan utama bagi kita dalam rangka mengisi kemerdekaan ini. Kami harap bahwa tahun ke depan kita akan tindak lanjuti dengan acara yang lebih besar dengan mengajak warga sekitar. Ini khusus untuk warga Bukit Nirwana Permai 1 dulu. Jadi dah.